Halo Sparklings, balik lagi di channel Koko Hiu. Oke, kali ini kita mau bedah-bedah sesuatu. Kita mau eksperimen, teman-teman. Ini udah banyak alat dan bahan ya. Ya, ini Koko Hiu nggak tahu kalian suka konten yang kayak begini atau enggak. Yang jelas Koko Hiu mau eksperimen lah. Ya, kalau kalian suka boleh lanjut ditonton, kalau enggak boleh di skip aja. Nah, kali ini idenya Koko Hiu mau bikin aksesoris launcher ini bisa masuk di launcher DB atau aksesoris seri DB lainnya ya. Nah, buat yang belum tahu, ini adalah angle kompas ya, teman-teman. Ini buat apa ya? Ngecek kemiringan, seberapa miring kalian nge-launch Beyblade. Bukan buat kalau kalian tersesat di mana ya. Beda kompas kalau itu. Nah, ini nanti kita bakal masukin di sini karena ini masih kegedean. Kalian bisa lihat nggak bisa masuk karena kegedean. Di sini kita punya amplas, obeng, tatakan buat naruh baut sama jangka sorong, teman-teman. Nah, daripada bingung, kita langsung mulai aja eksperimennya, teman-teman. Ini adalah grip ya, teman-teman. Grip seri Beyblade Burst. Kalau kalian lihat itu lebarnya beda, teman-teman. Itu lebarnya beda, tapi panjangnya kalau nggak salah agak sama sedikit ya. Beda, oh sama sih. Kalau Koko Hiu bilang ini sama. Beda di lebar aja ya. Kita ukur aja kalau gitu. Eits. Ini di 7,6 mm. Yang ini 6,5 mm ya, beda 1 mili, teman-teman. Beda 1 mili aja nggak bisa masuk di sini ya. Ini kalau di bagian sini kita ukur di dalamnya aja pakai yang bagian atas. Oh, ini 7,5 mili. Enggak, ding. Ya, 7 mili lah. 7 mili, teman-teman. Kenapa enggak samain 7 mili sama yang di sini? Kalau ini 7 mili juga ya seret, teman-teman. Ini pasti lebih kecil dari 7 mili ya, 6,5 mm. Nah, berarti kita bikin lebar ininya, lebar slot yang buat masuk ke launchernya jadi 7,5 jadi 6,5 juga ya. Kita kecilin 1 mili, berarti yang di bagian sini bagian kanan kita kecilin 0,5 mili, bagian kiri 0,5 mili. Caranya gimana ya? Kita butuh amplas di sini, teman-teman. Dan kita bongkar dulu. Kok nggak pakai angle kompas yang Beyblade Burst saja? Yaitu beli, teman-teman, tapi susah carinya di Indonesia ya. Makanya ini Koko Hiu pakai yang ada aja. Koko Hiu sekalian mau eksperimen biar jadinya keren sih. Semoga bisa ya, teman-teman. Kalian ikutin aja video Koko Hiu. Kita bakal mulai bongkar, teman-teman. Pertama kita bongkar bautnya, dua di sini aja cukup. Kita buka. Nah, itu dia, teman-teman. Ini kita cungkil pakai obeng minus yang ini ya, teman-teman ya. Oke, ini kita udah dapat part yang bakal dikikis atau dikurangin sedikit. Ini setengah mili di bagian kanan dan kita kurangi setengah mili di bagian kiri. Terus bagian atasnya kita bakal kurangi sedikit karena ini terlalu dalam. Takutnya susah masuk juga ya. Ya, kita coba-coba dulu aja. Yang jelas ikuti terus video Koko Hiu. Oke, kita mulai ke step selanjutnya, yaitu amplas, teman-teman. Kita gelar amplasnya. Nah, cara buat biar tahu udah sesuai apa belum, gimana Koko Hiu ya, nanti kita ukur lagi, teman-teman. Jadi tiap kita gosok sedikit kanan kiri, kita ukur lagi kayak gitu. Ini mungkin kita zoom aja biar agak jelas. Ini kita singkirin dulu, soalnya ini terlalu berantakan ya. Kalian biar ngerti prosesnya juga, kita skip sebentar, teman-teman. A few moments later. Oke, ini kita gelar dan kita mulai ngamplasnya, teman-teman. Bagian mana dulu nih enaknya? Bagian atas dulu apa ya? Ya, biar enak ya. Pokoknya digosok aja.
amplasnya pakai yang berapa Kokohyo, aduh lupain nomor berapa, yang penting nggak kasar nggak halus biar cepet. Ya ini udah agak kekikis sedikit. Nah, nanti kita cek sampai kekikis bagian permukaannya aja ya. Habis itu kita stop dulu. Kita lanjut ke kanan kirinya. Ini udah mulai kekikis sih. Yuk kita lanjut lagi. Harus lurus ya teman-teman. Posisi ini ya. Jangan miring-miring. Soalnya nanti bakal nggak bagus jadinya kalau miring. Oke, dikit lagi. Mungkin cukup segini ya. Habis itu kita kikis di kanan kirinya. Kita sambil hitung sebenarnya lebih enak, tapi ya biar aja lah, kita pakai feeling aja teman-teman. Nanti kiri. Oke, kita ukur dulu. Masih. Oh, masih tebel teman-teman. Belum ngurang sama sekali malah. Oh, ini udah 7,3. Ya, 7,3-an. Yang atas masih 7,5. Nah, harus dikikis lebih jauh lagi. Ganti. Ukur lagi. Pokoknya diulang-ulang terus kayak gitunya ya teman-teman. Biar kita nggak kelewatan. Biar kita tahu kira-kira sudah bisa apa belum. Oh, ini udah 6,9, 7,2, 7,3, 7,1. Ya masih belum rata teman-teman ya. Kita coba lagi terus pokoknya. Itu fungsinya jangka sorong ya teman-teman. Alat ukur kayak gitu tuh penting. Ini Tokohyo lagi mode teknisi ini. Ukur lagi. Wah, udah hampir ini, hampir udah kelewat malah. 6,5, 6,6, 6,5. Ya, cukup lah. Harusnya cukup. Kita tes dulu teman-teman. Ngetesnya gimana? Ya masukin aja ke launchernya. Kita coba masukin ke launcher. Wow, masuk teman-teman. Tapi agak masih agak nabrak ya. Oh, bisa, bisa. Tuh bisa teman-teman. Oh. Nah, kalau kayak gini kan masih agak seret nih. Kita kikis bagian atasnya lagi teman-teman. Atasnya kita kikis biar agak smooth masuknya. Oke, udah aman ya, berarti kanan kirinya udah sesuai dengan standarnya 6,5 mili. Ya walaupun tadi ada plus minus agak apa ya, agak naik turun ininya ukurannya. Kita bagian atas dulu teman-teman, kita kelarin biar enak. Sorry ya jadi agak lama begini, tapi ya memang butuh proses. Oke, kayaknya sudah aman teman-teman. Jangan lupa dibersihin lagi ya. Ini sela-sela ini penting banget. Oke, aman. Habis itu kita coba masukin lagi.
Oh, aman ini. Udah aman. Harusnya udah bisa. Kita coba di kita coba pasang aja ya, teman-teman ya. Mana tadi? Mana ini dia. Kita coba pasang dulu. Nggak usah dibaut dulu ya, teman-teman ya. Apakah bisa kita pasang aksesorisnya? Fit, teman-teman. Bunyi klek gitu. Dan ini nggak ada gap ya. Berarti aman, teman-teman. Nah, ini kalau kita pakai grip, ditambah grip lagi, itu bakal jadi keren. Ini bisa dicopot nggak? Bisa dong. Agak susah tapi. Oke lah, copot dulu aja biar enak. Oke, udah kelepas. Karena ini belum dibaut, jadi agak susah tadi ngelepasnya. Kita assembly dulu aja biar enak, teman-teman. Ini karena udah pas banget ukurannya. Kita masukin. Kita pasang bautnya. Simple sih, teman-teman. Mungkin kalau ada aksesoris Beyblade Metal Fight yang lain yang ada kayak gininya, kalian bisa otak-atik ya. Nah, itu masuknya modifikasi dong, Kokohyu. Kokohyu mainnya modifikasi nih sekarang. Nggak gitu, Kokohyu juga nggak pernah ngelarang kalian modifikasi. Dan ini nggak ngerubah apa-apa ya, nggak nambah power, nggak nambah apa-apa. Ini cuman tutorial aja. Kalau kalian misalnya butuh angle kompas, nggak bisa nyari di Indonesia adanya ini ya, Kokohyu kasih tutorial biar ini bisa kepake gitu, teman-teman. Buat yang masih main Metal Fight juga, ini bisa dijadiin alternatif kalau kalian butuh angle kompas. Loh, kalau udah dikikis nggak bisa ditaruh di ini lagi dong, Kokohyu. Nggak bisa ditaruh di launcher Metal Fight juga. Kita coba ya. Kokohyu punya launcher Metal Fight. Kita pasang, teman-teman, angle kompasnya. Masih bisa, masih fit. Ini masih oke buat dipasang. Nanti kita pasang di launcher Beyblade Burst. Ya, ini kita udah copot. Kita masukin launchernya. Mana sih? Oh, ini dia, sorry. Nah, Kokohyu biasa pakai launcher kayak gini ya. Grip yang knuckle grip begini lebih enak, warnanya lebih oke. Dan tinggal pasang ininya, teman-teman. Ish, jadi keren gak tuh? Nah, nanti tinggal angling aja, pakai angle kompas begini lebih cocok lah. 3, 2, 1, go shoot ya. Dragon Claw style anti nyasar karena udah pakai kompas. Gak gitu. Oke, thank you banget buat yang udah ngikutin video ini. Kalau Kokohyu ada salah-salah, mohon dimaafin. Kalau kalian punya pertanyaan atau request, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah juga. Buat yang pengen request combo battle, langsung aja ikuti format kayak biasanya. Nanti Kokohyu bakal pilih combo untuk next Bay Battle atau Bay Combo video. Oke, sekian dulu video dari Kokohyu kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.